dulu ya, supaya kita bisa pegangan untuk turun ke lokasi yang berada di bawah sana. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Permisi, Mbak. Nyuwun sewu, Mbak. Permisi ya, Mbak. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai ke sana. Ya. Sangat ekstrim. Itu harus menerobos air terjun. Rendah. Hah? Seperti apa? Seperti apa? Kita lepas batu, kan? Lepas. Kenapa lepas batu? Nah, ini kan pintu buat dari bawah. Ya, sana bisa. Ini semacam ada tirai air terjun untuk menuju ke pertapaan. Jadi di dalamnya ini ada pertapaan. Ada tirainya kan? Setelah ada tirainya. Jadi tirai air terjun. HP kita off ya kalau masuk sana ya, otomatis ya. Kita terobos itu kan, pakai mantel kan? Turun ini. Iya kan? Iya, turun depan ini yang agak lebar ya. Ya kita pakai mantel. Kita apa turun nih kan? Turun ke mana? Jadi turunnya surfet kan ini kan? Gak ada tangganya kan? Begitu ya. Nekor di sana. Jadi kita lewat tebing ini nggak bisa kan jongkok? Tebing ini di atas ini, jongkok dulu baru turun. Pintunya ternyata di bawah sana. Nggak ada pintunya kan? Ini masalah lewat jendela. Kita lewat jendela kan? Jendelanya gua. Nah, itu kan mati kan? Ada tempat pesatan dulu kan? Dulu kan? Dulu. Tempat pesatan. Iya kan dulu? Iya kan? Luar biasa kan dia? Apa ini pertapaannya Kamandanu ya? Di lereng gunung apa? Welirang ini ya? Apa? Meloko ya? Meloko, desa Meloko. Kasa kalau Kang Eko? Hati-hati Kang Eko. Kang Eko cuman itu loh. Gak ada hati-hati ya. Tapi kan kerjain cuma ditunggu terhadap itu. Batu-batuan yang nempel di dinding. Terhadap dinding-dinding doang. Sama ada semacam kain putih ini, mana Kang? Ada kain putih yang bergantung gitu Kang. Apa rek? Kain apa rek? Oh Kang, ini yang boleh ini ya, caranya di sini. Ada kan di sini aja. Oh sini aja. Ayo. Jokor. Ini ada dinding ya, semacam kayak teras gitu. Ini kita masuk di dalamnya ya. Kang, aku tapi langsung aja kan? Di dalam gua itu terdapat air terjun, sahabat pemirsa ya. Wah, nah, dan konon ya gini, tempat ini adalah sebuah tempat pertapaan di zaman dulu ya, dan mungkin sampai sekarang sering digunakan untuk ritual untuk acara-acara kegiatan ritual supernatural atau lelaku gitu ya di sana. Di balik air terjun itu ada batu yang lempeng gitu ya, yang yakin ada tempat duduk atau tempat untuk pertapaan ya. Nah, ini kakek turun sampai ke bawah sana. Nah, ini kita bawa HP 2 di kanan, jadi terpaksa harus kita off dulu ya HP kita ya, supaya kita bisa berpegangan untuk turun ke lokasi yang berada di bawah sana, menyusul Kang Ega yang sudah lebih dulu turun ke bawah sana. Jadi kita matikan dulu ya. Kita akan menyusul Kang Ega yang lebih dulu. Di dalamnya ya, setelah melewati air terjun, ternyata ada semacam tempat bertapa yang tersembunyi, yang sangat sakral ya, tidak boleh sembarang orang membuka kain putih ini karena akan bernasib sial. Jadi kita biarkan seperti ini saja. Mitosnya seperti itu ya? Iya, mitosnya seperti itu. Semacam mata air keabadian, Tirta Amerta. Tirta Amerta, iya, monggo ke situ. Ya silakan.
Nah, nah ya bisa untuk minum, awet muda ya, mengobati beberapa jenis penyakit, tapi tetap harus yakin ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatunya ini. Ya coba, nggak apa yang ngintip. Enggak boleh diambil. Ya, kearifan lokal. Ternyata enggak boleh diambil. Enggak boleh diambil kan? Iya. Jadi ini ruangan semacam tempat pertapaan yang berbeda ya. Ini seperti emas ya, kuning-kuning ini ya. Katanya ini ada air terjun di atas ya. Orang itu kan mau tetap kita hati-hati, kelihatannya penunggunya tidak boleh kita terlalu lama-lama. Jadi kita harus cepat-cepat keluar dari sini ya. Hati-hati. Thank you.
Ya, semoga tetap lestari. Salam budaya, salam Rahayu, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di lereng ini hingga